Dahulu kala, negeri dongeng adalah negeri yang tenang dan tentram. Tidak ada yang jahat di negeri itu. Namun, pada suatu hari, terjadi suatu hal yang membuat penduduk negeri itu sering diganggu. Semua akan merasakannya. Ayo Bulbun, jangan lama-lama dong. Sabar sedikit Kupai. Aku kan sedang menyiapkan bekal kita berdua. Ya ampun Bulbun, kita kan cuma mau mengambil getah pohon maple. Kenapa harus bawa bekal? Iya. Ayo cepat Bulbun. Nanti aku tidak keburu bikin sirup getah maple itu. Oke Pak Dobleh. Oh iya. Aduh, maaf, remnya blang. Pohon-pohon maple di tepi hutan sudah aku lubangi. Getahnya pasti sudah tertampung di ember. Kalian tinggal menuang getah ke botol. Mudah kan? Kalau dengan Pak Dobleh, apa sih yang sulit? Beres Pak Dobleh. Iya, tapi masalahnya gak usah pakai nabrak. Iya, kan udah minta maaf. Seperti hujan abu. Tapi abunya berwarna biru. Wah, tiba-tiba jadi batu. Astaga, kurcaci-kurcaci ini. Kalian kok kompakan batuk pilek sih? Kami juga heran. Bisa batuk pilek mendadak, Dayang. Dayang, minta obat pilek dong. Waduh, obat pilek di istana habis. Padahal Pak Tobi-Tabib sedang ke negeri salju. Mengobati Ratu Salju. Lebih baik kalian istirahat di rumah saja. Aku dan Dayang Bulbun akan ke hutan. Mudah-mudahan kami juga bisa menemukan daun untuk ramuan obat pilek. Terima kasih ya, Dayang. Hadeh, bisa-bisa ketularan nih. Blur, gumblar, gumblar.